Hari ini tanggal 1 Muharram, 1 Suro. Loh, diri kamu kan Suro namanya. Kan diri, ini kan hari. Ini lagi menikmati once dari Gus Im. Lumayan, ini kalau dijual kira-kira 5 juta, 15, 20, sama sepeda motor. Ya, ini jual sepeda motor, tadi sepeda motor di gua. Di mana saja Anda, jangan lupa bahwa Indonesia atau Nusantara yang pernah jaya, yaitu di zaman Majapahit. Sekarang saya di tempatnya, titiknya Majapahit. Loh, lihat di atas. Loh. Yata? Yata? Nah, itu murid-murid saya, ya kan? Saya juga muridnya. Ono murid mangan murid. Yang ketawa kenceng itu murid baru. Saya tadi malam lebih baru saya. Ancane pelawak. Nanti dilihat di Yusuf ya, ini banyak ini. Gongsi Pak Ceh. Kaget toh? Saya juga kaget. Kita sama-sama kaget. Wassalam. Masuk Pak Eko. Masuk Pak Eko. Nah, ini masuk Pak Eko. Wassalam. Nah, itu siapa itu? Nah, itu murid juga. Murid kabeh karo guru. Ini si guru si melem. Ini kelihatan kayak buntut menek. Kalau gitu besok kembali ke pohon. Kopi ke pohon direk ya, Pre. Sampai kehilangan kopi rek gara-gara murid ini. Ya. Ya, pada kumar kene ku. Ini tadi habis mandi ke Jolo Tundo. Jolo itu jaring, Tundo itu nunda. Jadi jaringnya ditunda. Arane Garwardi dah. Yo. Aduh, sok rona-rona Garwardi ini. Oh, aku ya ketru iki mau kok. Ala tapi ya mengene garap mbangan wae. Nganu apa? Itu kena garap apa? Saudara-saudara yang ada di mana saja, jangan kemana-mana ya. Saya juga tidak kemana-mana. Jadi kita sama-sama di rumahnya masing-masing. Suro ini tidak boleh, bulan Suro tidak boleh hajatan ya. Kecuali kepepet ya. Anak yang meteng juga apa-apa dikawino. Sampel lah kan dikawino ya. Nah itu murid itu juga. Masuk Pak Eko. Masuk Pak Eko, masuk. Ini penontonnya banyak sekali ya ini. Loh. Jadi dia enggak pernah nonton berarti. Penontonnya banyak berarti dia enggak pernah nonton ya. Gimana? Kalau sudah menonton berarti gongsi Pak Ceng. Lama saya di Hong Kong dulu. TKI tapi. Apa sih Pak Ceng? Oke, jangan lupa di Trowulan Anda mencari Gus Im ya. Kalau enggak ada Gus Im ya Gus Suro juga enggak apa-apa ya. Sama-sama murid. Saya ya muridnya. Ya. Gongsi Pak Ceh. Masuk Pak Eko. Iya. Kandani. Wis Gus dipateni Gus. Nggo. Sudah ini, selesai. Ini saya langsung. Sekarang kok ganteng begini? Ya biasa habis mandi Pak. Nanti kalau nggak mandi ya jelek lagi biasa. Sama sudah mandi ya. Ini juga. Ini siapa nih kok ganteng ini? Ini namanya Kitri. Ini kalau ngerem bong. Kau ganteng tapi lewis raup. Oh welek kok setan ini.
Ini bisa dibuat diperagakan ngremonya bisa enggak itu? Enggak iso lagi iki Gus ketok. Iso enggak ngremo? Kalau kalau nanti itu misalkan ada bisa ngremo sekarang ini saya putarkan musik, itu nanti saya kasih hadiah nanti. Hadiah. Sampe nambok piro? Jadi cocok pakai begitu. Cocok enteng. Untu iya. Kuning. Bukan. Soalnya gak embas. Ini namanya once. Lek bolong niku once, lek cili, lek gede niku pring, ngerti? Pring bolong. Iso go nguyu pisan yo niki. Nguyu. Itu metu dagelan. Iki. Tapi pernah dagelan. Lihat niki. Diwaca, disetel murid iku yo ngene. Untuhan. Jadi kalau bulan suro biasa, ini satu suro semua pada ngumpul. Nanti dua suro buyar. Ya, tiga suro ngumpul lagi. Empat suro buyar lagi. Mbar arek ngumpul buyar, ngumpul buyar. Masuk Pak Eko. Saya akan kembali ke alamnya ya. Sampai jumpa di tanggal pinten Gus Levi 37. 30 sampel kon itu. Arek gedeng arek ya. Sampai tanggal 37 lho, sing bener 38 ya. Sepeda motor. Motor. Napa? Ini 38 ini sudah motor. Oh, 21 begenggeng ya. Ini mau saya deh. Suasananya mau diputarkan ngremo. Jadi ini bareng ngremo nanti saya kasih cincin nanti hadiahnya itu. Bareng ngremonya. Oke. Saudara-saudara, ini yang akan ngeremo adalah Fitri. Dia sering dipanggil ke Malaysia, pernah dipanggil ke Brunei. Kita doakan besok dipanggil Allah subhanahu wa ta'ala. Masuk Eko. Aduh, Jum. Rentang rekaman ini. Inilah Kitri atau Krishna ngeremo dari sudut biru. Halo.